Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang udah buka nih, grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 13. Nah, bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham bagus ya, fundamental bagus walaupun itu small cap, di sini ada mode swing, mode scalping dan mode BSJP. Mas Bro bisa japri saja langsung ke @fajar dari Telegram ya, donasinya 100.000, berlaku dari tanggal 1 September sampai tanggal 30 September, 1 bulan guys. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu ya apa itu grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 13, masuk bisa lihat video di atas langsung, atau langsung japri aja saya ya, atau langsung japri aja saya di deskripsi. Nah, kontak saya semua ada di deskripsi, jangan salah orang guys. Nah, kita lanjut ke videonya lagi. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas trading hari ini dan rekomendasi besok nih tanggal 29. Nah, ini bulan Agustus sudah mau selesai guys. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS diskusi dan rekomendasi bulan September atau diskusi 13, Mas Bro bisa langsung japri aja. Nah, kita lihat di sini hari ini IHSG merah ya. Tadi bingung ya IHSG. Mau kemana nih? Mau naik, mau turun, bingung ya. Tapi closingnya merah. Tapi kalau dilihat di sini asingnya masuk sedikit ya. Ya termasuk banyak juga sih, 160 miliar. Tapi ya sedikit. Biasanya kalau yang banyak itu yang di atas 500 lah. Kalau banyaknya. Jadi asing masih akumulasi dikit. Tapi IHSG merah nih. Kayaknya nih IHSG ini kena sentimen negatif dari desah-desus kenaikan harga BBM guys. Jadi menurut saya sih, menurut saya Mas Bro, bagi teman-teman yang udah trading gitu ya, yang misalnya udah floating gain di banyak gitu, udah floating gain di banyak saham misalnya, mulai cicil keluar aja dulu. Nah, kalau yang terutama saham-saham blue chip, cicil keluar kan, pasti udah banyak yang cuan dong dari sini kan. Nah, cicil keluar dulu aja. Nanti biasanya ya harusnya sih IHSG akan koreksi dulu lah seperti itu. Karena juga ada sentimen negatif dari BBM segala macam. Nah, tapi berharap ya, kita berharap besok Senin masih hijau ya. Kita berharap seperti itu. Nah, kita lihat trading hari ini. Yang pertama adalah saham dari BRMS. Yang BRMS cuan ya, guys. Ya. Oh, dilihat dulu udah ngomong cuan. Nah, cuan ya, mantap ya. Jadi BRMS tadi sempat nyentuh ke harga 262 untuk BRMS. Tapi ya closingnya sih merah. Nah, ini hati-hati dulu ya, mungkin nanti kita, kalau mau entry ya di sekitar 240 lah ya, 230-an seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah energi. Energi ini cuan guys. Oh, belum dilihat udah bilang cuan. Nah, cuan ya untuk energi, lebih bagus dari BRMS di chartnya. Terus bumi cuan tapi merah ya. Bumi cuan tapi merah. Nah, wow, ternyata tadi itu yang ngambil bumi di sini nih guys yang cuan ya. Tadi bumi yang ngambil di bawah sini yang cuan. Untuk si bumi. Sempat turun ke harga 163 ya, di grup STS kan tahu. Nah, tapi kalau menurut saya sih bumi ini udah warning aja sih. Hati-hati aja sama saham bumi ya. Wah, takutnya kalau saya itu sokot trauma saham bumi guys. Ini pernah waktu itu ARB berjilid-jilid nih, dari harga 80 sampai ke harga 50 habis, nggak bisa keluar guys. Ngeri bawa bumi. Nah, kita lihat yang selanjutnya adalah PTBA. Nah, PTBA ini cuan tipis. Padahal rilis laporan keuangannya, tapi cuman kayak gini nih skandal, tapi sempat naik turun seperti itu. Ya hold aja, masih no problem untuk PTBA. Nah, ESA ini mayan nih cuannya ya. Mayan ESA nih guys cuannya. Sempat tuh naik tembus ya. Tembus resist ya 1200 ya. Mantap. Terus Raffi ini cut loss ya. Saya tadi main Raffi, cuman CL gitu ya. Saya ambil gitu ya, malah longsor, wise apa-apa lah. CL sidik. 1,5% cut loss-nya. Rakuat Raffi-nya. Terus Inco cuan tipis ya. Kurang menendang sih cuannya guys. Cuman di S1 doang tadi yang agak nendang. Tapi Inco tadi sempat cuan 2T. Tapi lihat di IHSG merah sih, udah lepas aja lah seperti itu. Yang penting gak rugi seperti itu. Tak apa-apa, tapi bagi teman-teman yang masih hold Inco sih no problem. Ini masih on track aja. Kalau misalnya Inco itu ya batasnya tuh di 1600 guys. Nah, selama masih di atas 1600 sih kalau menurut saya masih aman. Tapi kalau Inco ini sampai tembus nih, nanti penurunannya bisa sampai ke 55. Ya, jadi mendingan cut loss dulu, nunggu di 55 seperti. Tapi kalau bagi teman-teman yang wah hold aja lah, mau ditunggu setahun dua tahun gak masalah, hold aja. Hold aja. Sampai ke 8.000 lagi nanti. 9.000 mungkin Inco guys kalau mau trading tanpa batas waktu. Oke, kita lihat
yang hari Senin yang menarik apa gitu ya. Tapi Senin ini kayaknya warning aja nih saya nih guys. Agak gimana gitu hari Senin ya. Agak kok ragu gitu ya. Cuman ya semoga aja hijau gitu ya. Yang pertama adalah breeze guys. Nah ini breeze ini diakumulasi tadi. Nah ini seperti ini bentuknya ya. Merah-merah 4 kali. Ini udah merah 4 kali, harusnya besok hijau lah. Closing hijau lah besok hari Senin seperti itu. Nah ini kayak gini merah loh. Merah guys. Jadi dari sini untuk breeze. Nah ini guys, jadi hari ini breeze itu diambil BQ dan MG guys. Lumayan ya diakumulasi BQ MG. Kalau kita lihat dari hari sini, kita lihat masih ada YP di 1507, AK di 157 juga. Kalau kita lihat di sini MG nggak ada, berarti MG baru masuk tadi. Nah ini sentimen bagus juga, ada YP dan AK di AVG atas, plus ada MG yang baru masuk tadi. Nah kalau lihat dari fundamental, udah sering saya jelaskan, breeze ini termasuk yang bagus lah pokoknya. Bank terbesar syariah dan termasuk jajaran bank terbesar di Indonesia juga. Jadi istilahnya mantap sekali untuk breeze ini, untuk fundamental nggak perlu diragukan lagi. Asal mas bro itu beli breeze ini pakai money management yang baik dan benar, pasti akan cuan terus. Harusnya cuan terus. Kalau pakai MM yang benar dan nggak ngomong batas waktu, di breeze ini pasti cuan terus. Ya jamin lah, dijamin lah ya untuk saat ini. Mungkin 1-2 tahun, 3 tahun yang akan datang harusnya cuan terus. Ya karena apa? Karena kalau pakai misalnya di sini nih ya, lu sangkut di sini. Kan ini misalnya pakai MM tanpa batas waktu ya. Mas Bro beli di sini, di harga 1.500. Sempat memang ke 1.200, tapi kan nggak ada batas waktu dan pakai MM. Nanti di sini ambil lagi, di sini ambil lagi. Oh, ya cuan. Waktu itu juga ngambil, apa namanya, si breeze ini pernah ngambil di sekitar sini lah ya. Nih, kalau di sini belum kejemput memang. Kalau yang ngambil di 1700 belum kejemput. Tapi kan nanti kan kejemput juga. Sabar aja. Jadi aman aja untuk breeze. Nah, kita akan ngomong target aja besok. Kalau menurut saya sih targetnya ke 157 ya guys. Nah, ini AVG-nya si YP dan AK untuk si breeze. Semoga nyampe. Dan IHSG nggak longsornya nggak dalam kalau merah ya. Kalau merah semoga nggak terlalu dalam. Nah kita lihat yang selanjutnya adalah ISSP guys. Nah ini udah mulai menarik ISSP. ISSP ini adalah saham swing dari STS STS 12 ya. Nah nanti kalau di STS diskusi dan rekomendasi itu kita akan pilihin saham-saham swing itu yang istilahnya di masa yang akan datang itu apa namanya cerah gitu ya prospeknya dan lagi diskon seperti itu. Nah kita akan merekomendasikan saham yang modelnya seperti itu guys. Jadi santai, jadi bagi teman-teman yang suka saham swing nanti gabung aja grup STS diskusi dan rekomendasi 13. Nanti insya Allah kalau ada yang bagus saya akan share di situ. Dan semua saham swingnya kayaknya cuan deh. Oh ada, masih ada satu yang belum cuan, tapi masih hold sih. Memang ada satu yang belum cuan tapi masih hold. Nah kita lihat di sini ISSP udah seperti ini guys. Nah udah ngegas. Nah kayaknya sih besok udah tembusin MA 50 dan target jangka targetnya itu ya ke 300 sampai 312 guys di antara ini. ISSP ke harga 300 sampai 312 tuh mungkin sekali. Woi, kenapa kita lihat di sini ya? Dari fundamental makanya saya masukin menu swing untuk ISSP. Memang gerakannya lambat tapi berprospek seperti itu. Nah, kita lihat di sini untuk harga BBV. BBV masih 0, guys. Nah, terus untuk equity juga naik. Cuman profitnya memang agak sedikit penurunan di quarter 2 dan saya yakin nanti di quarter 3 akan lebih bagus karena harga minyak dunia kan naik ya. Gas juga naik dan ini adalah pipa, guys. Pipa buat ngalirin gas dan minyak. Harusnya nanti profitnya juga akan naik nanti di quarter 3 dan seterusnya. Jadi prospeknya untuk ISSP itu cerah bagi teman-teman yang gue senang saham minyak. Gue senang saham gas yang lagi ngegas sekarang kan. Lagi naik tinggi-tinggi kan saham minyak dan gas kan lagi naik-naik. Mas Bro jangan lupa untuk ngalirin gas dan minyak itu perlu pipa. Pipa baja tentunya. Nah ini ISSP ini. Dia itu kerjasama Medco, kerjasama sama Elsa, kerjasama Pertamina seperti itu guys. Kerjasama sama Akra, ini pipanya guys yang urus. Jadi jangan lupakan ISSP. Kalau Mas Bro itu seneng sama saham-saham minyak dan gas, jangan lupakan pipanya yang bagian pengalirannya. Nah ini kemungkinan juga akan kecipratan guys cuannya. Makanya waktu minyak dan gas naik Medco, Elsa naik, Akra naik, Apex gas naik. Nah ini juga ikutan ijo walaupun gak segede mereka. Jadi Mas Bro bisa masukin watchlist kalau misalnya nganggep Pegas
Medco, Elsa, Akra itu udah ketinggian, Mas Bro bisa ngelirik ISSP atau istilahnya itu emiten pembantunya lah, seperti itu. Nah, kalau misalnya besok ini tembus nih, Mas Bro, ISSP kemungkinan akan ke 300 atau ke 312 garis warna biru yang saya buat nih. Semoga ya untuk ISSP, dan dia juga rutin bagi dividen kok. Saya juga kemarin dapat dividen dari ISSP, yieldnya 3%. Lumayan kan? Lumayan. Next, kita lanjut. Selanjutnya adalah saham dari Toba, guys. Nah, kita lihat Toba. Toba ini rilis laporan keuangan quarter 2. Naik profitnya walaupun nggak signifikan nih. Tapi naik faktanya ya. Di sini 300 miliar ke 500 miliar. Dan naiknya ya signifikan juga sih, 70%. Ya benar kan, 70 banyak juga sih naiknya ternyata. Nah, di sini untuk PBV masih murah termasuknya Toba ini, guys. Karena lihat equity-nya naik, harganya masih stabil, equity-nya naik. Jadi PBV-nya sekarang cuma 1,17. Artinya Toba ini sekarang lagi under value kalau menurut saya, guys. Mas perbandingin aja ke saham-saham batu bara yang lain. Itu rata-rata PBV-nya udah satu gemuk atau bahkan dua kali. Nah, ini Toba masih 1,17. Masih sangat murah Toba ini, guys. Dan kemungkinan naiknya akan masih sangat tinggi untuk Toba. Kalau misalnya Toba ini semasih harga batu bara itu di atas 3,5 gitu ya, akan terus bagus profitnya. Dan target Toba itu bisa 1,000, guys. Toba ini bisa ke 1,000. Nah, kalau target jangka agak-agak swing-swing, agak-agak panjang seperti itu ya. Ini mungkin banget ke 1,000 untuk Toba ini. Nah, dan Toba ini pernah ke sini kok 1.800, 1.900 tuh. Nah, ini ke 1.000 tuh enteng banget kalau menurut saya, guys. Nah, ditunggu aja karena ya ini baru doji sih kemarin. Kok kemarin tadi ya. Semoga aja besok ngegas untuk Toba. Kalau misalnya Mas Bro mau swing Toba ini bagus banget kalau menurut saya, guys. Buat swing ini lagi sideways, sekali ngegas tuh 1.000 enteng. Ya, catat itu. Nanti kalau misalnya Mas Bro nggak percaya, silahkan telepon aja Opung Luhut Binsar Panjaitan. Telepon aja langsung ke yang punya. Nah, untuk target, kita kan ngomong swing. Kalau target Toba ya, kita lihat sini dulu. Kita lihat Toba ya, dari broker Sam. Nah, kita lihat di sini Toba ada AK dan KZ nih, beli di 856, guys, di atas ini. Kalau kita lihat dari tanggal 1 ada masih ada KZ di 83. Di bawah, agak di bawah. Tapi kalau Mas lihat agak lama dari bulan Mei, ya, ternyata masih ada OD di 88, KZ di 86, YP di 900, guys. Nah, PK pun punya di harga 900. Jadi masih di atas-atas, guys. Di sini-sini masih banyak, guys. Nah, ini ya nggak tahu ya, dalam waktu dekat ini mungkin bulan ini atau bulan depan Toba ini harus hit ke 1,000 ya, ke sini, guys. Nah, Mas Bro bisa masukin watchlist untuk swing saham Toba ini. Nah, kalau misalnya mau ngomong scalping ya, mungkin besok TP 2% ya, mungkin di 870 sampai 875, ini kan udah dapet 3% kalau ngomong scalping ya. Next, kita lanjut yang selanjutnya adalah Arka ya, bukan Akra ya. Nah, ini saham yang tidur tadi, yang bangun gitu. Nah, kita lihat di sini ya, Arka. Ini saham yang tidur, tapi fundamentalnya nggak buruk juga sebenarnya, guys. Nanti coba kita lihat. Nggak tahu ya kenapa dia itu bisa rontok waktu tahun 2019. Nah, ini waktu di sini kan dia, ini udah, guys, sudah. Ini IPO-nya di 2019 padahal ya. Bobo ya, kita lihat di sini untuk Arka. Di sini sempat naik Arka itu. Oh, 2021 saham 50 ya. Kita lihat ya kenapa dia bangun. Kita lihat dari fundamental. Ternyata Arka ini bangun karena memang profitnya loncat, guys. Nah, waktu itu di tahun 2019-2020 itu minus ya. Ini ya, profit terus minus, terus 50 gitu ya. Nah, sekarang profitnya balik lagi ke 7 miliar. Nah, kalau Mas Bro ngomong dengan istilahnya cocok homologi gitu ya. Tahun 2019 profitnya 4 miliar. Harganya sempat ke 350. Nah, sekarang profitnya 7 miliar. Masa iya nggak sampai ke 300? Nah, target kita nggak ke 300, guys. Nggak sampai sejauh itu target kita. Ya, tapi ya mungkin aja ke 100, maybe. Maybe aja ya, karena sekali naik kan lumayan kalau saham 50. Nah, kita lihat di sini untuk PBV-nya juga masih murah ya. Sempat dijual 8 kali, 67 kali. Sekarang cuma 1 kali. Nah, ini adalah perusahaan manufacturing and fabrication, Mas. Body dump truck, body building ya. Ini mirip NTBK. Nah, ini NTBK ya.
steel construction, oil dan gas, fabrication equipment, dan transportasi. Koal transportasi, guys. Jadi mirip banget ini sama NTBK, yaitu membuat truk pengangkut batu bara kan, seperti itu. Nah, kita lihat di sini untuk Arka. Arka di sini PD dan XC ternyata yang naikin. Tapi di sini kalau kita lihat tadi yang naikin itu ada MG. Nah, ini ada MG, ada YP, seperti itu yang naikin. Nah, semoga aja besok masih naik untuk Arka, guys. Nah, semoga ya. Tapi ini saham yang high risk sekali. Jadi bagi teman-teman yang pengen ikut Arka, gini kan, Arka ini kalau sekali bangun dia ijonya dua kali, guys. Nah, ini ijonya dua kali ya. Ini ijo naik tinggi, terus ijo lagi besoknya. Nah, ini semoga aja besok ijo, targetnya ya mungkin sampai ke 67 lah untuk si Arka ini. Next, kita lanjut part 2 tentunya, guys, ya.